Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Apple bakal hadir dengan komputer riba terbaru iaitu MacBook Pro. Peranti ini dilihat bakal menawarkan papan kekunci baru. Ia juga dijangka bakal menggantikan model 15 inci selain akan diperkenalkan seawal minggu ini. Mengenai Apple lagi, jenama ini jangka akan memperkenalkan iPad Pro bersama sensor 3D. Peranti ini menampilkan sistem dual camera, pengalaman realiti gabungan dan sokongan aplikasi yang lain. Menurut laporan Bloomberg, ia diperkenalkan pada pertengahan pertama 2020 kelak. Honor Malaysia bakal melancarkan Honor 9X pada 21 November 2019 kelak. Ia membawakan rekaan skrin menyeluruh, dilengkapi kamera pop naik selain menyokong Google Play Services pada peranti. Buat masa ini, harga jualan untuk peranti masih belum diketahui. Seterusnya, Facebook memperkenalkan perkhidmatan pembayaran tersendiri yang dinamakan Facebook Pay. Ia boleh digunakan pada pelbagai aplikasi termasuk Facebook Messenger, WhatsApp dan Instagram. Akhir sekali, semua Plaza Tour Tertutup Plus akan menyokong Touch & Go RFID menjelang 1 April 2020. Melaluinya, ia akan dihubungkan dengan dompet digital Touch & Go yang mana pengguna boleh membuat pembayaran secara automatik. Plus mengatakan mereka akan memulakan ujian di 10 sistem Plaza Tour terbuka pada 1 Januari 2020 kelak. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.